Oke teman-teman semua, kali kita main game kereta api dulu coy. Karena apa? Kita mau cobain dulu main. Ini salah satu game kereta api Indonesia terbaru coy. Ini kalau soundnya dikuatin, dia suara-suara di palang pintu kereta ya coy. Nah sebelum lanjut lebih dalam, pastikan dulu buat kalian yang baru pertama kali mampir, klik tombol subscribe terlebih dahulu coy. Karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali. Kalau udah makasih banyak, kita lanjut ke videonya aja men. Nah di sini kita lihat sendiri nih, ini ada 6 pilihan ya, 7 pilihan. Dan sini kita dapat koin 100. Ini bisa kita ganti bahasa Indonesia nggak ya? Game language has been successful changed. Oke. Ini kalau mau ganti Indonesia di sebelah sini coy. Pengaturan bahasa telah berhasil diubah. Karena memang ini tuh developernya gamenya orang Indonesia asli coy. Bukan orang Inggris yang mengatasnamakan game Indonesia. Mainkan memang beneran orang Indonesia. Nah ini tuh gamenya salah satunya udah pernah gue review juga, yaitu Siluman Buaya Putih yang game kemarin itu coy. Udah pernah kita review juga men. Nah makanya gue juga jadi penasaran, dia punya banyak game ternyata men. Nah sini kita langsung cobain aja. Dia ada game horror, game bus, game truk, dan ini yang versi keretanya coy. Untuk game lainnya yang versi pickup gue udah pernah review, dan horornya juga udah pernah review, dan kereta apinya gue mau cobain dulu coy. Nah di sini kita coba lihat dulu nih. Wow, dikasih duit 100 dan bisa ngapus iklan ya. Iklannya lumayan banyak nih, grafiknya itu lumayan coy tuh, grafik airnya gitu kan, tapi nggak ada nama mapnya ya tuh. Yang pertama ini kayak benar-benar di hutan, ini kayak di pinggir-pinggir sungai gitu. Wih gila, grafik airnya keren banget coy. Nah ini kayak di jembatan, keren sih ini, gue pengen coba yang ini coy. Tapi kita lihat dulu ya kan, ini yang map ketiga nih. Map keempat di kota coy, gue gak terlalu suka, udah biasa banget coy kalau map di kota gitu. Lebih suka yang ke alam. Ini dia kayak di perumahan pedesaan gitu coy. Ini kayak nuansa-nuansanya kayak nuansa-nuansa di mana ya dia? Di daerah Bali mungkin. Bali nggak ada rel kereta coy. Mungkin ini di salah satu desa yang ada di Pulau Jawa coy. Nah, wow, ini di jembatan-jembatanan. Gua nggak tahu coy ini ke kereta apa. Wih gila sih ini, keren sih, gua lebih suka yang ini tadi coy. Ini di pinggir jalan. Gua penasaran juga nih, ini kayak di pinggir jalan. Kita cobain ini dulu coy. Wow. Apakah kita bisa ketemu kendaraan-kendaraan lain gitu coy. Nah, iklannya memang ada ya, men. Nah, ini coy, ini salah satu game pick up-nya juga, yaitu Agan Supir Pick Up. Gua udah pernah review juga, men. Kalau kalian penasaran, cek video kita sebelumnya, coy. Kita close dulu. Nambah. Langsung dapat plus 15 ya. Untuk sound-nya kalian bisa dengar sendiri kayak gini, coy. Oke, kamera bisa diganti, coy. Wih, gila ini. Ada kamera free. Tapi kita nggak ada di situ ngapa-ngapain ya. Oke, ada kamera kayak gini. Ada kamera dashboard, dan ini yang ketika kita mau menghadapi jalan coy. Suaranya kayak nggak real gitu coy, tapi ya gila lumayan sih grafiknya coy tuh, ngelewatin apa ya, perumahan warga gitu loh. Oke, selanjutnya kita ngapain? Kita nggak dicerita ngapain coy. Wow, amazing man. Udah gitu doang, dan mobilnya juga nggak lanjut jalan, tapi memang masih terus berhenti gitu loh. Lo ini maksudnya udah gitu doang gitu ya kan. Coba deh kita tungguin apakah ada endingnya gitu. Kalau cuma gitu doang mah kita bisa bakalan liatin banyak tempat. Ini ada yang ada jalannya lagi coy. Tunggu ya, kita mau coba lihat dulu nih, mau ngambil foto-foto estetik nih coy. Oke, kita coba lihat coy, semoga aja kita dapat ya fotonya men. Nih kita coba pasin dulu. Oke, udah pas belum ya? Gue mau ambil dapetin foto yang lagi di jalan coy. Oke, ini tuh. Tadinya mau ngambil fotonya coy, cuman malah kemati record layarnya coy. Malah kepencet tombol ini loh, apa namanya, buat matiin itu coy. Aduh, tombol power yang ada di samping. Tanya kan mau screenshot kalau tombol power dengan tombol volume bawah, taunya yang kepencet cuman tombol powernya doang. Jadi handphonenya mati dan recordnya mati coy. Jadi kita gak dapet screenshotnya. Kita tunggu di jalanan berikutnya coy. Ini kayaknya memang gak ada endingnya ya. Kita coba lihat dulu ini apakah ada jalan lagi di depan. Oke, belum ada kelihatan jalan sih, tapi coba ya kita lihat dulu coy. Karena kita kayak cuman dibawa muter nih men. Wow, kita tungguin aja deh. Gue juga penasaran ya, apakah memang gak ada ujungnya. Ada jalan lagi coy. Kita mau ambil foto di jalan itu lagi coy. Ini ya, gue semoga dapet nih coy foto jalannya coy. Karena gue penasaran bisa dapetin foto estetik gitu coy, buat thumbnail gitu men. Oke, kita coba ambil fotonya. Wih deh, keren nih. Ini dapet nih. Semoga ya, semoga. Kita lihat 3, 2, 1. Ada mobil yang di dalamnya ada pohonnya dong. Oke.
Itulah dia, ini coba kita map yang di pinggiran sungai. Gue penasaran sama grafik airnya juga, coy. Oke, kita lihat ada iklan lagi. Oke, kita lihat grafik airnya kayak mana nih. Wih, gila, keren sih. Ini ada mereka, dia ternyata bikin game pesawat juga ya. Mantep nih. Oh, ini yang full apa ya, gerbong ya. Gila, grafiknya keren, coy, itu. Ini FPS agak drop. Ini biasanya grafik-grafik air kayak gini ini memang berat, coy. Tuh, FPS drop ya. Karena memang grafik airnya ini tuh berat, coy. Karena di beberapa game juga gue itu nemuin game-game kayak gini tuh kalau ada airnya berat banget, coy. Oke, kita gak usah dilanjutin, coy, karena berat, coy. Kita coba yang ini yang berair-air lagi gitu. Ini benar-benar air semua nih, coy. Karena apa ya, di atas jembatan memang gak ada tujuan ya gamenya. Kita main dapat uang, udah, kita nggak perlu nyelesain misi. Oh, ini kayaknya lebih berat lagi, coy. Gila, kok berat banget ya, coy. Kenapa nih game? Karena berair lagi, coy. Lagi-lagi. Tapi pohonnya 3D sih memang, men. Tuh, kita coba lihat ini gerbongnya benar-benar detail banget, coy. Tuh, ada karat-karatnya gitu. Untuk grafik sih bagus, coy. Pohonnya 3D. Grafik airnya bagus juga gitu. Nah, ini kalau kalian lihat sendiri nih, ini waduh, nge-lag banget nih, patah-patah karena memang grafik airnya, coy. Coba kita kembali dulu, kita lihat yang nggak ada grafik airnya gitu ya. Coba yang mode malam hari di kota ini, men. Kita penasaran juga nih. Oke, iklan lagi. Nah, kita coba tungguin nih. Oke, kita skip dulu. Nah, jadi memang banyak banget game-game yang mereka buat nih. Sniper cakep ya, wow. Sama, coy, gameplaynya sama semua, kita nggak ada ngapa-ngapain. Dan ini di kota kalian lihat sendiri kalau nggak ada grafik airnya itu benar-benar nggak nge-lag sama sekali ya. Jadi memang yang buat nge-lag ini di grafik airnya. Ini kayak di game bus yang kemarin itu dari Android 93 itu gini juga, coy. Kalau ada grafik airnya dia nge-lag banget karena memang grafik airnya dibuat asal-asalan, jadi berat banget gitu, coy. Kalau mereka buatnya nggak asal-asalan nggak bakalan berat gitu, karena mereka buatnya asal-asalan auto berat gitu, coy. Kita coba di tempat lain ya yang gak ada airnya juga, mungkin di jembatan ini ya. Ini gak ada air. Iklan lagi, coy. Kita coba kembali dulu. Nah, ini ada game kapalnya juga ya. Mungkin nanti kita bakalan cobain. Ini seru nih kayaknya. Kapal ferry, coy. Modik ferry, oke. Ini tapi tiap main ini kereta apinya beda-beda, coy. Nih. Waduh, pecinta rail fans coba komen di bawah ya, coy. Nih, gak nge-lag, coy, karena memang gak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada air-airnya, coy. Jadi memang yang buat nge-lag itu cuman grafik air. Coba nanti kita main di game kapal ferry-nya apakah bakalan nge-lag pas di bagian airnya, coy. Nah, jadi men, ini adalah video kita, coy. Kalian bisa nilai sendiri nanti gimana, apakah kalian mau coba main game ini atau enggak, coy. Komen di bawah kalau kalian mau, linknya ada di deskripsi video, men. Oke, sekian video kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya.